Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki beserta jajarannya menjalani tes urin yang diselenggarakan oleh BNNK Tuban, Senin 28 Juni 2021. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 20 orang dari jajaran Forkopimda, perwakilan kepala desa, dan pejabat lapas kelas 2B Tuban. Mas Bupati, sapa anakrabnya, pemerintah beserta Forkopimda dan PNN akan fokus untuk melakukan pemberantasan narkoba. Pemerintah akan melakukan penegakan P4GN di Kabupaten Tuban. Salah satu upaya yang bisa mencegah penggunaan narkotika, lanjut Mas Bupati, dengan cara mengalihkan kegiatan-kegiatan yang positif di usia produktif. Pemerintah juga menyatakan bersama BNN akan membuatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi peredaran dan penggunaan barang haram tersebut. Kami pemerintah beserta Forkopimda dan BNN akan sangat fokus untuk melakukan pemberantasan narkoba dan kita akan melakukan penegakan P4GN di Kabupaten Tuban. Sehingga masyarakat, alangkah baiknya saya memberi masukan bahwa narkotika ini tidak ada nilai positifnya sama sekali, tetapi malah merusak diri kita. Kita bisa mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif dan insya Allah bersama BNN dan pemerintahan beserta Forkopimda kita akan membuatkan kegiatan-kegiatan khususnya di usia-usia yang produktif untuk hal-hal sehingga kita bisa menjauhkan dari narkotika yang ada di Kabupaten Tuban. Tadi ada tes urin ya untuk pegawai pejabat? Iya, itu salah satu dukungan kita kepada BNN untuk bahwa di lingkungan pemerintahan kita sendiri insya Allah kita hindarkan dalam penggunaan narkotika. Nanti kita sudah berkoordinasi kemarin dengan Pak Made akan kita lakukan serempak di institusi-institusi pemerintahan. Ada berapa tadi Pak yang dites? Saya, satu atau? Enggak, total Perkopimda 20. Pak, jika nanti ditemukan ada indikasi penggunaan penyalahgunaan narkoba, apa yang dilakukan BMKB? Pasti kita akan melakukan pembinaan mulai dari, kita lihatlah detailnya seperti apa. Pasti kita akan tegas terhadap teman-teman yang menggunakan narkoba di lingkungan pemerintahan. Pasti ada sanksi pemecatan mungkin? Kita lihat, kita kaji dulu. Kan nanti itu ya, kita sekali lagi masih seperti itu. Ada lagi? Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.